Neng. Neng cariin, ngajak duduk, duduk. Neng ke hutan-hutan begini. Udah, sapa dulu penyet sejati. Oh iya. Hai, penyet sejati. Bertemu lagi. Hai, santeng saya. Aku punya satu buat kalian. Di acara Oke Food, dia akan menyampaikan informasi semua tentang makanan-makanan yang oke banget kulinernya. Dan foodnya juga, oke. Dan sekarang kita berada di Depok. Oh iya, Neng. Ya. Lihat dari tempat duduknya ya. Nyaman. Terus minuman doang kan? Tahu. Nyantai-nyantai minum doang. Gue udah siapin makanan buat. Eh, masa? Mepi, baik banget sih udah ngosongin Neng. Eh, kok lucu itu ada selasihnya? Makanya. Coba dulu minumannya, Neng. Ini apa ini, Neng? Neng, apa ini? Kopi? Ini apa ya? Seger. Ada hitam, ada putih. Kayak warna apa coba? Kalau nggak penguin? Apa? Penguin? Panda. Panda. Ini enak loh. Ini apaan ya? Kopi bukan. Apaan ya, Kang? Enak ya? Susu. Menggunakan karamel. Oh, karamel. Nah. Gulanya juga dikaramelin dulu, dikaramelisasi. Terus dia menggunakan cincau. Kalau ini sari-sari buah. Punch. Fruit punch. Fruit punch. Eh, coba dulu nih. Apaan ini? Ini apa ini? Ini bawahnya... Wow, mozzarella cheese. Pakai mozzarella cheese. Lihat. Ini pizza kan nih, Kang? Tapi pizza. Kok bawahnya tuh. Lihat, Neng. Mozzarella cheese. Ada mozzarella cheese. Tapi selintas kayak mirip nachos yang dikasih mozzarella, dikasihin daging cincangnya. Karena di sini komplit banget, Neng. Dari mulai mozzarella, ada jamurnya. Jamur. Terus dikasih dengan daging cincang yang menggunakan saus tomat. Ya, ini bawang bombay ya? Ada bawang bombaynya. Ini juga, apa? Neng, lucu nih. Loh, ini apa? Ini roti pastry bawahnya. Hah? Ayo. Iya. Tapi atasnya... Oh, daging cincang mah kayak ini ya. Mirip dengan ini. Apa? Bolognese ya? Ah, itu. Apa itu? Ini kuahnya, Neng. Kuahnya beda ini sih. Ini creamy banget kuahnya, Neng. Coba kuahnya. Tapi ada putih-putihnya, Neng. Itu telur kali ya? Bukan, ini bukan. Kalau masa sensor ini. Aduh, panas. Yogurt. Tapi kayak ada kari-karinya. Iya. Yogurt, tapi creamy. Enak banget ya? Enak kan pokoknya. Ini rekomend banget loh. Iya. Luar biasa enak. Betul. Karena di sini, dari suasananya, coba lihat deh kursi-kursinya. Enak kan? Di bawah, bisa enjoy, resehan. Tuh. Ibu-ibu untuk kumpul. Seru, Neng. Iya. Jadi ini kayaknya yang gue lihat sih ini berbagai kalangan bisa nongkrong di sini. Betul. Dari sampai anak muda sampai ibu-ibu. Sampai geng ibu-ibu juga ngumpul di sini. Kita tanya ya. Iya. Apa yang terjadi di sini? Oke. Ah, Mas. Halo. Duduk, Mas. Sini, Mas. Ini kita sempat berargumen, berdebat sedikit sama si Neng. Iya. Ini kata si Neng, pizza. Pizza, Neng. Pizza, tapi kok bawahnya kentang. Tapi atasnya toppingnya mirip pizza. Ada bawang bombay. Apa ini, Mas? Namanya pizza fries. Pizza fries? Iya. Oh, berarti emang toppingnya mirip pizza, pizza tapi di bawahnya menggunakan? Ada fries. Kentang? Ada kentang. Oh, begitu. Ini inovasi sini, signature sini, atau gimana, Neng? Ya, ini inovasi sini. Oh, signature-nya sini ya. Hasil karya dari? Forest. Neng? Iya, Kang. Apakah yang ingin kau tanyakan, Neng? Ini. Nah. Itu Neng nanya. Apakah sama ini dengan itu? Nah, ini namanya puff pizza. Puff pizza. Oh, karena di bawahnya ada ininya ya? Pastry. Ini basicnya apa nih, Mas? Itu ada onion-nya. Kalau toppingnya sama dengan ini ya? Ini sama bolognese. Cuman bawahnya kalau ini menggunakan kentang. Rice, ini pakai puff. Oh. Oke. Ini. Nah, ini juga istimewa ini. Ini apa ini, Mas? Ini namanya noodle tikka masala. Luar biasa loh. Mengejutkan. Rasanya itu mengejut lebih. Jadi antara creamy, gurih terus ada yogurtnya. Ada spicy-nya juga. Iya. Harus dicoba. Saya mau nanya ini, Mas. Konsepnya dari tempatnya nih, Mas.
Ini kita ngobrol sama si Neng tadi. Ini kayaknya segala kalangan bisa di sini. Ini emang konsepnya kemana nih, Mas? Konsepnya kita bangunan ini industrial recycle ya, yang mengusung tema alam. Jadi kayak ranting itu kita potong sendiri. Ranting kita potong itu dari yang sekitar pohon. Dipasang sama teman-teman, bareng-bareng kita pasang. Oh. Terus ada tali tambang yang diikat, kayu-kayu. Mas, dan saya pengen bertemu dengan ini penasaran nih, Neng. Pembuatnya nih. Ini pasti yang bikinnya luar biasa brilian nih. Saya boleh ketemu, Mas? Tapi nggak bakal kaget kan ya, ketemu sama yang buat ini? Wah, gitu ya. Emang ketemu apaan, Mas? Soalnya dia di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Pokoknya ini kita mau ketemu, Mas. Boleh panggilin nih, Mas ya? Ini tapi ini emang rasanya luar biasa ya, perpaduan dari ini, perpaduan dari apa ya? Chefnya datang, Kang, chefnya datang. Basket ya? Oh iya bener. Oh dulu main basket. Duduk Sep, duduk Sep. Ngobrol sama dia pegel. Iya. Gini. Kang gak mau dirian, duduk kayak pas duduk tinggi. Duduk Mas, duduk. Oh udah. Siapa? Fikri. Emang pemain basket dulunya? Dulunya main basket. Kok nyasar jadi Sep? Oh, dari kecil udah hobi masak. Hobi masak? Iya. Oh. Chef, dari kecil udah setinggi ini, Chef? Agak dulu kecil dulu, Neng. Oh. Dari bayi dulu, baru jadi tinggi. Nggak usah diceritain. Dia nanya mah seenaknya aja dia mah. Aduh. Tinggi berapa, Sep? 192. Buset, setara 2 meter. Mas, ini Mas geser, Mas. Kaget. Jangan-jangan tinggi segini karena masak sendiri ya. Jadi kan dia sehat, ya nggak? Oh iya, masak-masak sendiri ya. Iya, masak. Nyuci baju sendiri. Makan-makan sendiri. Tahan nih ikan. Gede banget. Step. Ini yang luar biasa yang baru kita temukan, ya Neng ya. Ide dari mana nih, Step? Idenya awalnya dari saya kan menguasai masakan India juga. Oh. Jadi saya mix masakan Indonesia, Chinese gitu, India. Waktu itu kebetulan pas saya kerja di kapal kan, saya orang India itu mintanya yang macam-macam variasi. Jadi saya bikin inovasi sendiri. Ya udah, saya boleh minta foto? Tapi berdiri ya, Kang, fotonya. Oh, oke. Okay. Iya. Aduh, tadi Neng. Kita ngeliat ke dia dua-duanya. Oh, iya. Hitung 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Kita ucapkan salam gunyah yuk. Yuk. Ya, Mas ya. Oke, Bud. Ting. Hidup gunyah. Hidup gunyah. Gunyah. Serem nih.